yang saya nampak wajar dipuji juga yang telah pun dibuat oleh PMX. Pelantikan-pelantikan ni pelantikan-pelantikan top yang memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong. Ini pelantikan berperlembagaan. Yang pertama adalah Ketua Setiausaha Negara dan yang kedua adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur. KSN ini adalah pegawai kerajaan yang paling top lah. He's the boss of the civil service. Macam biasa, bila orang tahu yang tempat tu akan kosong, dia akan ada lobbying lah. Kita jangan ingat dalam perkhidmatan awam ni tak ada lobbying. Jangan ingat hanya dalam politik sahaja yang ada lobbying. Dalam perkhidmatan awam pun ada lobbying. Ya, maksudnya KSU-KSU yang boleh dilihat sebagai front runners ni, dia mungkin akan cari orang yang dekat dengan PM, yang dekat dengan istana untuk promote diri dia lah. Kata saya layak dan saya akan jadi seorang KSN yang cemerlang dan yang boleh membantu. Saya rasa ramai dikejutkan kerana yang dilantik sebagai KSN ni bukan datang daripada tiga big beast. Bukannya juga daripada yang kita selalu dengar, yang KSU-KSU top. Tetapi dia datang daripada satu unit ataupun satu agensi yang jarang orang ramai dengar. UKAS. Unit Kerjasama Awam Swasta. Di bawah JPM. Ya. Iaitu Datuk Seri Shamsul Azri Abu Bakar. Umur 55 tahun. Daripada jadi ketua pengarah UKAS, tum, jadi KSN. KSN. Dia cakap dengan orang kat surau tu. Dia kata dia pun tak tahu. Dia pun ingat dia di luar ranking, top ranking. Dia pun tak lobby apa-apa. Dan tiba-tiba dia diberitahu pada hari tersebut bahawa dia akan jadi KSN. Itu rezeki dia lah. Tahniah kepada Datuk Seri. Syaril, saya difahamkan bahawa PMX sengaja pilih orang yang tidak ada dalam power structure. Sebab sekarang ni dengar kata ada kartel dalam perkhidmatan awam. Dan PM tak nak kartel itu ada cengkaman ke atas jentera kerajaan. Jadi dia pilih seorang daripada luar. Iaitu daripada UKAS. Dan orang yang handle UKAS ni, dia biasanya akan ada exposure to private sector. Sebab saya dengar the lobby for calon-calon tertentu sangat-sangat hebat dan dahsyat. Dan PM telah resist lobby tersebut. Dan dia telah buat keputusan dia sendiri.